17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, Nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Yo, what's up, Arderindo with me, admin RDR. Kali ini kita ingin mengucapin ya, selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Nah, sekarang kita ingin ke suatu tempat yang jadi tempat di mana, apa namanya ya, tempat di mana perjuangan Indonesia itu dimulai gitulah. Seperti ada perlombaan-perlombaan kecil gitulah jatuhnya. Sebenarnya ya aku pasti kalah sih, karena apa namanya, mereka pasti pakai armor sedangkan kita enggak gitu. Jadinya ya kita berharapnya sih ya aman-aman aja ya. Ayo kita mulai. Oh ya, BTW ini udah sampai kapan nih BTW? Oh, ini bentar lagi. Bentar lagi udah selesai nih. Kalau nggak salah. Bentar lagi. Berarti kalau nggak salah ya, kalau kita hitung, ini kan 14 ya. 14, 15, 16. Tunggu. 15, 16, 17. 3 hari lagi. Pas. 3 ya. 2 hari lagi 15, 1 hari lagi 16. Berarti ya benar. Bentar lagi. Lihat dong. Kita pakai inian juga buat apa namanya ya, buat merayakan Republik Indonesia yang ke-77. BTW sebenarnya ya ada angka 11 untuk merayakan ulang tahun RDR Indonesia yang ke-11. Cuman karena nggak ada angka 11, ya udah kita pakai yang deket angka 11, yaitu 10. BTW ada angka 17 nggak sih? Heli. Wah curang. Wah curang, sialan. Damn it. Ini karena rusak aja nih. Damn it. Ini emang gila sih. Aduh, mak. Ini emang butuh waktu nih. Kayaknya bakal kocak ini. Nyelek gini an. Waduh, kayaknya gua butuh HP baru nih. Setuju nggak kita buat hashtag RDR butuh HP baru? Waduh, apaan tuh? Waduh, hashtag RDR butuh HP baru. Wah, sialan. Ayo, yang benar ya. Ayo. Good. Ayo. Ini emang karena nge-lag aja. Biasanya sih enggak. Biasanya entah HP gua yang nge-lag atau gimana, I don't know. Tapi harusnya sih bisa nih. Bener kan firasat aku dari awal? Pasti kalah. Karena ya pertama ya ini alasannya. Ini alasan pertama. Nge-lag. Kayaknya tuh udah banyak yang bintang satu tuh. Bintang. Duh. Ya, mulai nih. Yang bener dong joysticknya. Gimana sih? Mau main yang bener aja gak bisa. Ayo dong. Mohon maaf tadi agak marah besar aku gara-gara ini. Aduh, 17 Agustus emang waktunya kita semangat gitu loh, tapi ya jangan gini lah anjir. Aduh.
Parah emang ya. Saya udah apa namanya ya, udah nyoba ulangin ini kayak, aduh, sial. Gitu loh, parah banget emang apa namanya ya, tiba-tiba ngehang apa namanya ya, joystick yang tahu kan yang ada di buletan itu. Nah, itu dia. Bisa-bisanya ngehang di saat genting gini, ada. Kita ulangin lagi, pokoknya gua bilang iya sih kalah, tapi bukan ber biasa. Aduh. Hah? Maksudnya? Lah? Oh iya. Oh iya, gua lupa. Sumpah ini apa namanya ya, kayak training buat ini, sialan. Aduh. Gua agak kesel sumpah ini, kok tiba-tiba ini hanya. Aduh. Gua berharap sih nggak ngehang tadi, kayak tadi gitu loh. Agak kesel sumpah. Bukan masalah PKXD-nya ya, tapi masalah HP. Biasaan. Emang bener apa kata orang, hashtag RDR butuh HP baru. Ya itu adalah hashtag gua sendiri. Buat apa? Itu sebenarnya ya sindiran aja. Gitulah. Baru kali ini seemosi ini joysticknya apa namanya ya? Ituannya nggak bisa dipencet-pencet. Aduh. Bisa-bisanya, cuy. Waduh. Kok bisa gitu? Duh. Gua enggak ngerti sumpah. Gue. Dah. Yuk, bagus. Sumpah enggak ngerti aku ini. Sumpah yang tadi aku enggak ngerti, gila itu. Apa namanya, tiba-tiba ngehang gitu. Aduh. Gua bukannya marah ya, cuman ya kesel aja tiba-tiba ngehang dan segala macamnya. Oh iya, satu lagi aku lupa. Lupa tentang ini. Mana ya? Ah, ini dia. Publik. Jadikan dunia ini publik dan saatnya kita main ulang. Oke, kita akan coba ulang ya. Coba, kita coba dulu ini. Ini bisa apa kagak nih? Ya, kita coba nih. Kalau sendirian bisa, harusnya dipublikin bisa dong. Nggak mungkin nggak. Oke. Oh, waduh, mak. Holy crap. Waduh, ini bahaya nih. Waduh. Sumpah, aku nggak ngerti nih. Bagaimana mungkin aku bisa ini. Gua bilangnya ya, aku pasti menang gitu loh. Tapi ada kalanya kita harus ngakuin keunggulan lawan gitu loh. Ngerti kan? Bukan berarti gua menyerah di tengah jalan. Sumpah, ini aku nggak ngerti ini. Kenapa kok bisa-bisanya? Gua udah bersemangat untuk... Apa namanya ya? Gua kalah bukan berarti... Apa namanya ya? Mengalah gitu loh. Ngerti kan? Aduh. Aduh. Mana nih? Oh, itu dia. Aduh, hampir aja. Hampir. Harusnya di sini nih bisa pakai itu, tapi karena temanya berapa? Tema 17 Agustus jadinya ya kita enggak pakai armor sama sekali. Dan ini lagi, aduh, pakai cara ngehang. Oh, ini nggak bisa nih. Mana nih? Oh, ini dia. Ini dia. Gua bilang kalah bukan berarti mengalah ya.
Aduh. Duh. Ngeheng lagi. Oke, ngeheng. Ngeheng anjir, sumpah. Gak suka aku ngeheng. Anggap aja ini berhasil. Ingat, hashtag RDR butuh HP baru, oke? Aduh, bisa-bisanya ngehang seperti ini. Aduh. Tapi seenggaknya ya nggak separah tadi. Hai. Bisa-bisanya ngehang di tengah jalan gitu. Aduh. Ini aku coba main sendiri, oke? Main bersamaan, oke? Ya mungkin karena chipsetnya aja yang nggak mumpunin. Masalahnya di situ aja sih. Gua cek. Ada rumah siapa lagi nih? Oh iya, udah dibuka untuk umum, tapi nanti aja deh kita sapanya. Harus aku ngecek. Oke, gitu aja ya dari saya. Please like, share, komen, dan jangan lupa follow ke akun TikTok RDR Indo, subscribe ke YouTube channel RDR Indonesia, like and follow ke semua akun sosial media RDR Indonesia. Dan jangan lupa ya, kalau kalian ingin melihat HP baru saya atau bahkan ingin mabar bareng saya atau bahkan ingin dengar suara-suara YouTuber terkenal di negeri ini, apalagi yang main PKXD, kalian bisa donate ke saweria.co/rdrindo. Karena kita apa namanya? Benar-benar membutuhkan charger yang baru. Benar-benar membutuhkan charger laptop yang baru. Karena ketujuh elemen itu bisa membuatku lebih berkarya lagi di sosial media. Oke, salam RDRindo.